Iya. Loh, mulus. Mulus. Jalan. Ya, ada ini. Ada tahu ya. Ini petugas orangnya. Jadi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari Insan Pers Kabupaten Asan ya. Jadi menyangkut semua yang online, cetak dan sebagainya. Jadi pada hari ini, hari Rabu, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, saya Kapolres Asahan beserta Kasatreskrim, Kapolsek, ya, ini akan mengkonferensi perskan ya, tentang pengungkapan kasus yang selama ini ditangani oleh Polres Asahan. Ini ada dua kasus. Yang pertama, kasus penemuan mayat di Desa Perbangunan Kabupaten Asahan ya, Kecamatan Sekepayang ya. Dan kasus penemuan mayat yang terjadi pada hari Senin ini adalah rangkaian daripada kejadian tindak pidana yang direncanakan oleh para pelaku. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 340 subsidiar 338 yang mana ancaman hukumnya dari hukuman mati, penjara seumur hidup dan atau penjara maksimal 20 tahun. Adapun para pelaku di belakang kita, rekan-rekan bisa lihat ada 3 orang, RS, kemudian SA dan satunya WA, EDA. Ya, ini masing-masing mempunyai peran ya. Untuk RS ini mencekik, kemudian SH ini memukul korban dengan pelepah ya, kemudian yang DA ini adalah memukul korban dengan menggunakan batu. Kasus judi togel ya, yang ada di wilayah hukum Polres Asahan. Jadi selama 12 hari ya, dari tanggal 29 sampai tanggal 12 kita berhasil mengungkap judi togel sebanyak 12 LP dengan berbagai macam bentuk barang bukti ya, rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Kemudian yang di belakang saya ini adalah para pelakunya. Informasinya ada 3, ada 2 yang sakit lapas. Ini pengungkapan kasus ini juga perintah dari pimpinan kita, bahwasannya tidak ada judi togel di wilayah hukum Polres Asahan. Nah, jadi kalau misalnya rekan mana